Rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Tuhan sudah mengatur masing-masing porsinya, waktunya, jenisnya, bentuknya seperti apa rezeki-rezeki yang akan kita terima. Seringkali kita kecewa, kita marah, kita gergetan. Kenapa Romo dia yang dapat giveaway? Saya udah mencoba tapi tidak pernah dapat hadiah. Saudara-saudara, ada kunci rahasia supaya kita dapat hadiah, kita dapat berkat. Jangan pernah iri dengan berkat-berkat orang lain. Ingat, berkat tidak akan pernah tertukar. Kalau memang orang itu sudah waktunya, sudah porsinya mendapat hadiah, mendapat rezeki lebih daripada kita, kita diajak untuk ikut bergembira, untuk ikut bahagia buat orang itu. Jangan pernah tergoda untuk iri hati, apalagi marah terhadap rezeki orang. Ingat saudara, rezeki tidak pernah tertukar. Ada saatnya nanti, rezeki itu akan datang untuk hidup kita. Waktunya beda, jenisnya beda, bisa jadi rezeki kita jauh lebih besar.